Okay, good evening everyone. Julie, Andriani. Good evening, Nizu. How are you? I'm pretty good. How about you guys? Alhamdulillah, I was great. Nice. Oke, kita akan menunggu lain seperti biasa sampai jam 7 lewat 10 ya. Mana ini lain? Okay. Well, you know, it's just a way to affirmation. Well,
Well, usually if we want to ask permission for the girl, or we say flower for the girl, flower will say, I need to powder my nose. That's the way to ask permission. And for the boy, wait, let me try to remember. Okay, may I wash my hand? That's from the boy or Choki Choki. We call the boys here by Choki Choki. Sorry Mijo, tadi bicara apa ya? Terus kita tadi lagi ambil minum. Nothing. Seriously? Well, I just say when Hasana asked permission, she said that she wants to powder her nose, and Rino asked her to powder what like that, and then I just explained that here in offline class. We call the woman or the girls here by flowers, and for the boys by Choki Choki. And when flowers want to ask permission, they will say, Mizu or Mozelle, may I powder my nose, or let me powder my nose like that. And for the Choki Choki, they will say, may I wash my hand? May I wash my hand? Just like that. Yeah, I just explained that, Julie. Oh, I see. Thank you, Mizu. Yes. We will wait for another 1 minute, yeah? But I think there will be no other member came to join us, because even the ones who read my text before, just Julie, Rido, Ardia, Hasana, and Andriani, and Ardia asked permission that she will not join. So yeah, I think there will just 4 of you maybe. I don't know for the others, yes. But we can wait for another 1 minute, yeah? Okay, we can start. I think there will be just 5 of us here in this meeting. Okay, as Mr. Yao, tonight we will learn about reading, yeah, guys. Okay. I sent the paper before. Have you checked or have you answered before all of the questions, guys? Yes, Mizu. Only check. Oh, just check, yeah. No, you didn't answer yet. Not yet, Mizu. Okay. We can try to answer now. Okay, we can start from here, number 9 until 12. Actually, we will start here, but because there are some questions before, maybe we can try to answer this first. Okay, number 9.
we can take it together, guys. So just try to find the answer on the passage. Okay, the number of bird species that have become extinct in the United States since 1600 most probably is, okay, what is the best answer for this question? You can read first here. Okay, semua hadir kan ya? Ada Juli sudah di depan layar kan ya? Juli, Andriani, Hasana. Bu ya, ada. Rido, saya makin lama sini nggak ada suara kalian ini. Hadir, Mizu, hadir. Oke, jadi nomor satu jawab, nomor sembilan jawabannya apa? Jawabannya alfa bukan isu. Oke, yang lain. Apa ya? Delta deh, misu delta. Oke, yang lain lagi. Charlie misu. Rido dapat delta dari mana, Dok? Ini dari line dijelaskan kan dari line 3 sampai line berapa nih? 6 7 8 9. Dari line 3 sampai line 9 itu dijelaskan jumlah burung yang punah di Amerika misal. Dan totalnya ada 3 kalau saya. Ini kan bicaranya Amerika ya, bukan dunia. Hah? Baru tadi yang lain? Dari dari kalimat yang baris 1 sampai 3 sih, Mizu. That approximately 100. 100 bird species have become extinct over the world. Maybe because of that. Hasana? Tadi Juli jawab apa? C, Juli. Tadi kurang baca yang di in the United States-nya ya. Kalau di in United States berarti salah. Saya bacanya in the world, over the world. Sana? Yang D berarti delta kalau hanya di US. Oke. Yang lain, Andriani? Delta coach. Yang pertama kan si ini ditanya spesiesnya kan ya? Mm-hmm. Ya, 3. 1 yang AU, yang 2 yang ini. Caroline Parrot. Mm-hmm. Jadi jawabannya? Pigeon. Delta. Delta. Oke, jawabannya delta ya, benar ya. Kalau pertanyaannya over the world, baru jawabannya lebih tepatnya Charlie. Karena approximately itu lebih ke artinya itu lebih kurang. Jadi mendekati gitu loh. Kira-kira, tapi dia lebih kurang. Dari 100, jadi hampir 100. Itu kalau yang over the world. Tapi karena ini konteksnya adalah cuma US, kayaknya lebih tepatnya memang yang delta. Oke, okay, number 10. Delta bukan bisa. Yang lain? Kalau aku Charlie Mizu. Oke, yang lain? Aku juga Charlie Mizu.
Oke. Kenapa Charlie? Karena 19th century menjelaskan tahun 1800-an. Oke, benar ya. Kalau 19th century itu dari 1800 sampai 1900 itu masuk ke 19th century, abad 19. Oke, jadi dia lebih tepatnya memang yang Charlie. Oke, 11. Alpha. Yang lain? Beta, Mizu. Bravo. Bravo atau Delta? Bravo. Yang lain? Maker Mizu. Next. Cinta Andriani. Bravo ya Mizu. Oke, Cinta Pera. Number 11. Kayaknya Bravo deh, Mizu. Oke, apa note-nya? Dari mana dia? Dari keyword-nya. In North America sampai, apa namanya? Sampai mana tadi? Pokoknya dari food for Atlantic fishermen. Yeah. An easy source of food, ya, yeah, and bite for Atlantic fishermen. Yes, that's from Mizu. Ya, jadi ya benar jawabannya Bravo. Fisherman wants to eat it. Oke, next. 12, the last. Alpha. Aku juga apa sih? Oke, apa mas pertanyaannya ini apa sih? Paragraf berikutnya akan mendiskusikan apa gitu kemungkinannya. Oke, Rida, kenapa Charlie dok? Salah mis, aku pikir pertanyaannya paragraf ini sebagian besar membahas apa sih? Aku nggak banyak volumenya tadi mis. Oke, jawabannya apa ya? Itu kan terakhir dibahas, steps are being taken to prevent their extinction. Jadi step-stepnya itu apa? Apa yang sudah dilakukan? Makanya, what is being done to save endangered birds? Oke, jawabnya apa? Ya? Kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke poin utama dari yang kita pelajari memang hari ini. Oke. One, the best title for this passage would be, okay, apa nih title yang paling tepat untuk passage ini? Delta. Aduh, ini kayak apa cara ngaturnya ini? Oke. Okay. Apa? The History of the Mason-Dixon Line. Ya. Yeah. Yang lain? Delta Mizu. Okay. Bravo. Bravo. The Meaning of the Mason.
Kenapa meaning of mission based on mine? Nisa. Oh iya, Coach, maaf, ternyata belum kebuka. Masih unmute. Considered by bentar, Coach. Tapi delta deh, Coach, karena dia nggak definisi. Oke, okay, bukan definisi ya, lebih ke sejarahnya ya. Iya, history. Oke, okay, jadi jawabannya benar delta. Okay, next number 2 ini gimana kita lihatnya nih? Number 2, look at the word it in paragraph 1. Oke. Okay. It kita perhatikan ya, word it di paragraph 1. Oke, okay, jadi cari di situ word it-nya itu sudah ditandai sebenarnya ini ya. It ini menjelaskan tentang apa nih? The Mason Design line gitu. Masa, coba yang lain. Perhatikan baik-baik. Ya, terus saya itu. Oke, yang lain, mana yang lain? Sama kah? The Mason Design line. Sama. Kita bisa lihat ya di situ ya. It is in reality the boundary that separates the state of Pennsylvania from Maryland and parts of West Virginia. Itu it di situ dia berfungsi sebagai explanative, dia cuma terang aja, dia bukan pronoun dari Mason Dixon lainnya, tapi justru malah lebih ke the boundary-nya. Dia cuma menerangkan aja, jadi bukan membilang the Mason-Dixon line is in reality the boundary, bukan begitu, tapi it-nya di situ explanative, perannya explanative ya. Maka halo belum ya Mizu, kayaknya saya sudah pernah bilang komponen subjek itu ada 8, karena waktu saya sampaikannya itu ada pronoun, ada noun, ada noun phrase, ada noun clause, ada to infinitive, ada apa gerund, ada demonstrative, dan ada explanative. Itu untuk komponen subjek. Jadi kalau explanative itu dia kata yang dia tidak punya makna tertentu, bukan untuk menggantikan, maksudnya kayak jadi pronoun, bukan, dia bukan pronoun gitu loh, tapi dia ya kata dari si yang berfungsi sebagai subjek, tapi untuk menjelaskan bukan menjelaskan kalimat sebelumnya gitu loh, itu kayak berdiri sendiri. Nah, karena ini dia berfungsi sebagai explanative, it is in reality. Dia cuma bilang pada kenyataannya, kayak gitu loh. The boundary berarti it di situ dia menjelaskan si the boundary itu, gitu. Jadi bukan menjelaskan si subjek sebelumnya. Gitu. Jadi lebih it-nya di situ lebih tepatnya justru yang the boundary ini. Jadi bukan the Mason Dixon lainnya ya. Oke, okay, Mizu. Oke, okay. Kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, kalau nomor 3 ini agak susah sih. Karena nggak kebaca. Kalian bisa baca nggak? Enggak, Mizu. Nanti saya cuma baca peta. Petanya itu nggak tulis dalamnya. Jadi kata-katanya nggak kebaca ya. Bingung, Mizu. Kalau saya sih di dalam kotak itu, saya cuma bisa baca North American Ocean. Sama. Kalau lainnya nggak baca, jadi nggak usah kita jawab. Okay, number 4.
It can be inferred from the passage that before the Civil War, nah ini, apa cara kalian melihatnya ini? Sebelum Civil War. Charlie Mizu. Kita kecilin bisa nggak ya? Kalau dikecilin kalian kebaca nggak ya? Supaya terlihat pertanyaan apa passage-nya. Belum. Tapi Mizu kalau misalnya ITP online itu biasa kayak gini katanya. Dia apa iya, namanya? Jadi kita harus hafal passage-nya. Udah. Saya nggak pernah ambil online sih. Lebih enakan offline sih kalau untuk reading. Tapi kalau untuk wisdomnya, enakan online kayaknya, Mizu. Oke, before the Civil War. Terbaca kan di situ sekecil ini? Ya, Coach, kebaca. Kebaca kok, Mizu. Oke, kita lihat mana Civil War. Tulisannya dia masuk paragraf. Before the prior to Civil War ini ya, ada ya ini. Ini berarti kita turunin dikit biar terbaca di opsi D-nya. Jawabannya B, Mizu. Oke, apa jawabannya? B. Bravo. Sylvania was a non-slave state. Yang lain? Charlie, the southern boundary of Pennsylvania is buried in a slave state to the north, from the slave state to the south. Okay, apa jawabannya? Charlie? Had the same opinion. Ada kembali situ? Saya sih nangkepnya kan sebelum Perang Dunia masih belum dipisahin ya wilayah yang slave dan non-slave-nya, jadi mungkin sama gitu. Tapi di sini kan sudah keterangannya ada tuh. Prior to the Civil War, the southern boundary of Pennsylvania separated the non-slave. Prior itu apa, Mizu? Prior to itu sama dengan before. Oh, before. Jadi, jawabannya? Bravo. Bravo ya. Iya, bravo, Mizu setuju. Iya, benar, bravo. Number 5. The passage states all of the following about mention and dictation, except that, berarti yang tidak ada di passage. Oke, jadi apa itu yang tidak ada di passage? Alpha. Alpha. Oke, yang lain? Oke. Apa? Kamu apa dok? Number berapa Mizu? Number 5. Alpha Mizu. Alpha. Charlie Coach. Pembacanya lagi kayaknya Charlie Mizu. Charlie deh Mizu. Oke. Charlie ya. Oke, okay, ya, jawabannya betul Charlie ya. Bisa Charlie. Alpha, kenapa salah, Mizu? They came from England ini. Coba kita lihat. Nah, ini kan sudah ada nih. Two English astronomers. Ini English ini kan orang-orang Inggris. Oh, iya. Tuh.
Oke, jadi Charlie ya. Okay, number six. The passage indicates that the Mason-Dixon line was identified with Charlie. Line. Oke, okay, yang lain. I think apa misu? Oke, okay. Ada lagi? Oke, okay. Jawaban yang lebih tepat di situ adalah yang alfa ya. Bongkahan batu. Ah, benar. Jadi bukan dinding ya, bukan stone wall. Okay, yeah, benar. Pieces of work of Rome. Okay, next. Click on why the Mason-Dixon line was established? Kenapa Mason-Dixon line ini didirikan? Sebagai perbatasan ya. Batasan antara Pennsylvania dan Maryland ya, coach. Ya, yang itu yang apa paragraf kedua itu loh, Mizu. As a result of a boundary dispute between Pennsylvania dan Maryland. Karena ada disagreement ya. Ya. Disagreement akhirnya dibuatlah itu borders itu ya, perbatasan. Oke, okay, next, number 8. The paragraph following the passage most probably discussed. Oke, okay, kira-kira untuk ini jawabannya apa? Where the Mason-Dixon line is located, the Mason-Dixon line today, the effect of the Civil War on slavery, what happened to Charles Mason and Jeremiah Dixon. Oke, kita lihat dari last line-nya. Oke, kira-kira apa? Soalnya ada this day, maybe lebih nyambung kalau misalnya B ya, Miss. Many of which remain to this day. Jadi kayak lebih nyambung ke today-nya gitu nggak sih? Oke, okay. The last sentence di situ penekannya adalah and the boundary was marked with stones and many of which remain to this day. Oke, okay, berarti untuk the following test, harusnya paling tepat di situ adalah bravo ya. Guys. Iya, yeah, Mizu, bravo. Okay, lanjut. Setuju, Mizu. Lanjutkan. Number 9, the paragraph preceding this passage most probably discussed. Bravo. Bravo. Okay, clear ya, bravo ya. Yeah, different type of mental disease. Karena di situ awalnya sudah membahas manic depression is another psychiatric illness. Berarti sebelumnya ada bahas tentang yang psychiatric illness lainnya. Jadi makanya
Jawaban paling tepat adalah bravo. Kita lanjut ke number 10. The topic of this passage is maybe Delta Mizu. Okay, yang lain. Bravo. Delta coach. Pada terbitnya adalah. Oke, mood changes ya, tentang mood changes ya. Oke, jadi benar, paling tepatnya di sini the mood changes of manic depression. Manic depression tentang manic mood changes-nya sih dari manic depression-nya itu sendiri. Oke, benar. Oke, 11. The person who is most likely a manic depressive patient. Oke, okay, kriterianya sudah dijelaskan di sini, silakan diperhatikan. Kemudian kira-kira mana yang paling tepat nih dari gambar ini? Cek lagi ya. Oke. Alpha coach. Oke, yang lain? Mood elevation. Kayaknya alpha deh. Oke. Tapi kalau yang delta bisa juga sih. X. Itu yang delta tuh apa sih ya? Kalau yang delta tuh apa sih gambar apa itu? Kayaknya orang kayak lagi sedih gitu nggak sih? Atau lagi memikirkan sesuatu hal yang nggak tahu? Iya, yang delta tuh maksudnya depression apa gimana, coach? Yang delta. Kalau yang delta itu susah tidur, saya pilih delta. Soalnya ada insomnia. Kayaknya waktu depresinya sih ini. Ya delta sih. Oke, ya betul ya. Jawaban lebih tepatnya dari situ delta ya. Karena itu ada insomnia, extreme irritability, heightened aggressiveness. Nah itu jadi dia itu kayak ngerasa itu ada fatigue, ada uselessness, ada hopelessness. Jadi kayak sudah lah kayak gitu loh, kayak stress gitu lah. Ya deltanya kayak udah gak berpengharapan lagi. Pasrah sudah, kayak gitu. Oke, okay. Next, number 12. The passage indicates that most people... Delta. Oke, okay. Yang lain. Bravo. I think ya, yeah, bravo. Ada yang bravo, kan kayak ada manic dan kadang kan berubah gitu loh, Mizu. Apa namanya? Emosinya.
Professional shift. Oke, okay, dari penjelasan di PSS ini ya. Ini kalau menurut saya sih kayaknya lebih tepatnya ini yang delta ya. Kalau yang berapa itu lebih penjelasannya lebih apa gitu? Coba siapa yang menjelaskan? Kayak gini loh, Mizu, kayak kebanyakan pasien itu kayak banyak yang nyebabin itu kayak perubahan mood swing signifikan antara manik sama depresi gitu gak sih? Dari hari ke hari. Yang ini, the change in mood suffered by manic depression patient go far beyond the day-to-day mood change experienced by general population. Nah, jadi mereka itu punya perubahan mood gitu dari hari ke hari gitu loh, Mizu. Halo, ya. Saya Mizu pilih delta itu kan di situ periodenya itu berkembang ya. Itu kan untuk periode manic. Terus selanjutnya ada berlanjut gitu si depresi ini. Oke. Okay. Tahap berikutnya kan bisa sampai ke bunuh diri gitu kan. Benar. Kalau terus berlanjut. Benar. Ini pembahasannya tentang manic depression-nya kan. Manic depression baru di sini juga dijelaskan go far beyond the day to day. Jadi hari lepas hari itu justru semakin tinggi dan semakin berbahaya lah kalau secara kasarnya ya. Kalau saya nangkapnya di sini juga seperti itu, makanya lebih tepatnya justru malah delta. Become highly depressed. Ini mental illness ya, Mizu, kayak bipolar, something like that. Iya sih, tapi lebih ke depresi. Bipolar juga ada manic dan posisi manic. Iya, ada itu juga. Waktu dia bahagia sama dia waktu. Ya. Yang lebih tepatnya dia di deltanya ya. Karena ini walaupun pembahasannya tentang mood, tapi ini moodnya ini justru pembahasannya lebih ke yang negatif dia. Sementara kalau mood yang di sini yang di Bravo ini dia cakupannya lebih luas. Tapi kan Mizu kan, ini ada dua, ini manic sama depresi gitu kan. Manic sama depresi ini kan beda ya. Kalau itu kan satu paket katanya, manic depression. Masa sih? Tapi manic in the period of manic existence, baru yang kedua itu in period of depression, itu kan berarti beda Mizu. Kan kalau dia ada yang pertama nih ya, the period of manic existence. Mood evolution become intense that result insomnia dan lain sebagainya. Terus kalau waktu dia depresi, dia itu jadi kayak hopeless, terus ya bisa jadi bunuh diri gitu enggak sih? Kalau saya sih nangkepnya bukan lagi ngejelasin jenis, tapi maksud itu bukan ada jenis manic sama depresi, tapi ini tahapannya. Tahap, iya gitu. Benar. Lebih ke tahap sih kalau saya bilang. Terus back langsung. Which is kalau di bipolar juga itu udah masuk ke nama depresinya gitu. Ada yang pengidap bipolar, ada pengidap apa. Kalau ini kan masih depresi secara umum tuh begini loh runutannya. Benar. Saya nangkapnya juga seperti itu. Jadi lebih ke bagaimana itu dimulai sampai ke yang hopeless itu semuanya kan bertahap ya, jadi itu lebih ke tahapan kalau saya bilang, makanya sampai mulai dari yang kayak kan di sini ada extended juga kan, dari insomnia sampai ke extreme irritability,
Nah, dari proses itu sampai ke dia ngalamin yang akhirnya jadi ke depresi gitu. I think no, visual, because kebanyakan ya, a lot of all, apa namanya, orang-orang bipolar itu emang punya perubahan signifikan antara manic sama depresinya tuh. Kalau dia lagi manic, dia tuh bahagia banget gitu kan, atau dia nggak bisa tidur, karena emang, apa ya, semangat dia tuh tinggi banget gitu. Tapi waktu dia depresi, dia tuh emang bener-bener nggak ada berharga, walaupun suasananya itu senang banget atau gimana gitu kan. Tapi emang bisa sampai dia mau bunuh diri, makanya dia disebut ada dua sesi moodnya itu yang berubah-berubah. Dan kalau misalnya makin parah, itu bakalan ya udah ekstrim banget gitu. Makanya Rizka pilih B gitu. Kalau Dok, kamu Dok gimana penjelasan Dok? Dok. Ya, Mas. Kalau kamu jelasin gimana, Dok? Kalau aku kok malah mikirnya yang gitu. Soalnya apa ya? The most people ya, ini kan bicara masalah the most people yang ada di paragraf ini kan, Mas. Terus tentang manic expression itu kan dijelaskan apa tadi namanya istilahnya dari high banget, dari senang banget sampai depresi banget kan. Jadi aku nganggap bahwa semua pasien yang berada di sini itu mengalami switch quietly from highs, yakni manic excitement, to lows, yakni extreme depression gitu, kalau aku misalnya. I think no, because before not by depression, itu kayak penyakit yang gak tahu ya gimana, kenapa, dan bisa aja dari lingkungan, dari orang tua, dari genetik, dan lain sebagainya. Karena kalau manic itu dia bisa dari apa ya, kayak dia jadi seneng banget gitu loh, dan kebalikannya kalau depresi jadi hopeless banget. Iya, makanya aku jelasinnya itu berdasarkan apa namanya tuh, berdasarkan line kedua dan line ketiga itu, bahwa orang yang apa namanya, orang yang mengalami manic depression ini bisa satu manic excitement banget, itu yang aku bilang hikes, yang C ini hikes, dan bisa juga menjadi extreme depression, itu yang aku sebut lows. Makanya aku milihnya yang switch value from highs to lows. Kalau aku ya. Tapi kalau misalkan yang dari high ke lows, otomatis dia akan ketemu yang namanya fase normalnya, ya enggak? Actually, jarang sih Mizu ada yang normal. Iya, makanya kalau dari high ke low, maksud saya itu, ibaratnya kalau kita melihat kurva itu dari positif ke negatif, pasti dia akan sampai ke normalnya kan, melewati normal dulu untuk sampai ke low kan, benar nggak? Iya coach. Makanya kalau di line 3 di situ dikatakan with or with without, bisa relatively normal period in between di antaranya. Jadi bisa ketemu normal bisa ketemu normal situation. Cuman kalau yang ini untuk mungkin secara logika bisa nyampe ke sana sih gitu, maksudnya akan lebih luas penjabarannya. Tapi ini lebih ke dari passage khusus di sini penjelasannya, ini nggak nyampe ke sana gitu, karena maksudnya nggak yang terlalu luas ke sana pembahasannya. Oke. Ya, seperti itu. Nah, terus kalau untuk penjelasan selanjutnya ini apa sih? Saya kok malah jadi bingung ini. Wait. Oke, baru di sini penjelasan kalau berdasarkan passage-nya dijelaskan di sini kan untuk yang dari manic excitement lah ya. In the period of manic excitement, the mood elevation can become so intense that it can result in extended insomnia. Jadi kan
insomnia itu yang susah tidur ya. Itu susah tidur itu semakin berkepanjangan dikatakan extended yang berkepanjangan. Susah tidur yang berkepanjangan jadi enggak sembuh-sembuh lah ibaratnya gitu loh. Insomnia terus baru extreme irritability sama heightened apa ini? Aggressiveness. Jadi lebih agresif gitu ya orangnya maksudnya ya. Semakin lebih agresif. Ini kan lebih ke yang negatif ya kalau dibilang. Lebih ke yang negatif gitu. Jadi bukan masuk ke yang senangnya dalam bentuk positif tadi gitu. Kalau yang Juli jelaskan kan lebih ke situ ke positif ya kalau over senang gitu, senang. Tapi kalau ini dia lebih ke yang negatif gitu. Extended insomnia, extreme irritability itu lebih ke negatif seperti itu. Dan kemudian di sini kalau untuk yang depression juga ini semakin meningkat gitu loh maksudnya dari fatigue, seriousness, may contemplate suicide. Jadi bahkan sampai ke yang bunuh diri seperti itu. As for several weeks or not. Oke, makanya kalau saya bilang sih lebih tepatnya yang di atas, sebentar dulu saya cek dulu. Sabar ya. Kamu mau berapa terjadi ini? Dua. Oke. Ya, untuk nomor 12. Lebih tepatnya Bravo, benar-benar Juli. Oke. Ya. Mana suaranya Juli? Iya, Mizu. Oke, ya benar. Oke, lebih tepat yang Bravo sih memang benar-benar. Tapi saya masih agak ragu sebenarnya, tapi kunci jawabannya Bravo benar. Oke, yuk, clear dah ya. Ya, kalian Mizu. Hasana? Oke, Mizu. Oke, ya. Dia lebih ke Bravo memang. Waduh, saya juga salah nih. Tapi emang bagusnya diskusi kayak gini sih, Mizu. Jadi, iya, benar-benar. Kayak kritisis mungkin, Mizu. Oke, benar-benar. Oke, kita lanjut. Number 13. Look at the word it in the passage. Mana it yang mana nih? Oke, it-nya menjelaskan kita cari. It-nya mana it? Ada di line berapa? 6, Mizu. Oke, ini ya. That it can resolve. Oke, the motivation can become the instance and it can resolve. Apa? Jadinya it-nya itu menjelaskan apa? Kayaknya manic existence. Ya, apa? Kok bagus-bagus? Yang manic itu Mizu. Manic. Manic. Atau existment itu apa sih? Yang lain? Manic excitement period Mizu. Manic excitement period. Enggak ya. Ini kan periodnya kan dalam period ini. Dia apa? The mood elevation-nya enggak sih? Iya, benar. Mood elevation-nya ya. Lebih ke mood elevation-nya dia. Karena di masa periode ini, mood elevation bisa menjadi lebih intens. Dan itu akan menghasilkan. Nah, itunya ini lebih ke mood elevation ya. It-nya itu mood elevation. Iya, ada kecepatan. Ini sudah kalau nggak kelihatan wajah kalian ini kurang seru. Oke, okay. Rada 14 sudah jawab. Yang lain?
The passage implies kebablasan. Kayaknya Charlie juga deh, Mizu. Oke, yang lain. Charlie. The depressive process of diseases can be more harmful than the manic process. Oke, okay. Yeah, benar ya, Charlie ya. Ya, sama yang seperti yang tadi Mizu jelasin waktu di PC, apa nomor 12 itu tadi. Benar. Oke, kita lanjut Kang. Nomor 15. Alpha. Paragraf preceding. Nah, ini pertanyaannya preceding. Apa preceding? Paragraf pertama. Awal nggak sih? Awal. Awal. Jadi itu sama seperti prior to gitu loh. Jadi dia sebelum paragraf ini kira-kira dia bahas apa? Mendahului paragraf yang mendahului passage ini. Paling mungkin berdiskusi tentang apa gitu. Unlike earlier campaign, berarti apa? Alpha ya. Oke, okay, ya, dia lebih ke alpha benar. Oke, okay, next 16. Which of the following mana? Oke, okay. Which of the following best express the main idea of the passage? Bravo. Television debates were instrumental in the outcome of the election. Iya, kayaknya Mizu. Bravo. Karena ada debate that proved victory to Kennedy. Oke, benar ya? Bravo jawabannya. Oke, next. Number 17. Look at the word it in paragraph 1. Oke, okay. It, mana it? Op, oke. Nih. The partisan media of the vision shows how effective it could be. Oke. Okay. Apa? Jawabannya apa itu? Refers to apa? Kayaknya kalau berdasarkan the partisan medium of television, kayak medium televisinya itu nggak sih, Mizu? Medium televisi. Oke, okay, yang lain? Debate. Oke, okay. Rada. Sama Rido. Rada dan Rido, kembar. Debate, kalau saya Mizu. Oke, okay. Yang Rada dan Rido apa? Sama Andri. Nisa. Saya bingung tentang presidential campaign ya, coach. Apa yang betul, presidential campaign atau debate? Debate terkait presidential campaign-nya bisa nggak, coach? Berarti debate gitu ya? Iya iya. Oke, kalau Rada dan Dido mana nih suaranya nih? Ini nomor berapa ya, Mizu? Maaf, Mizu. Agak linglung, Mizu. 17, Mi. The word it refers to ada apa?
bingung. Oke, Rida, sudah dapat tuh. Seharusnya debate sih misalnya. Apa? Debates. Debates, oke. Okay. Ya, harusnya debates. Ya, memang debate jawabannya. Sekali nebak langsung. Asik. Keren. Oke, okay, jadi kan itu sudah jelas di awalnya debates that could be viewed by such a wide audience had never before been part of the presidential campaigns and through this debate, the far-reaching media observation showed how effective it could be. Bagaimana efektifnya debate itu loh, itu dalam mempengaruhi the outcome of an election. Oke, okay. Itu jawabannya debate ya. Oke, okay, next, number 18. Okay, sedikit lagi ya. The passage implied that Kennedy, Kennedy, Kennedy-nya di mana? Itu gedenya tulisannya itu dari baca huruf kapital. Oh iya ya udah aku baca kok Mizu. Delta. Yang lain? Itu. Mana dia? Oh iya, panjang kita ternyata paragrafnya lupa. Iya, makanya. Bisa kepotong. Mana itu? Observation in Kennedy. John Kennedy a young son. Bravo Demizu, karena kan dia di situ ada jawabannya mana tadi? John Kennedy a young senator from pokoknya sampai Antalbliss. An early lead among Democratic hopefuls and was the nominated on the first ballot itu. Jadi kayak dia tuh yang menang gitu nggak sih? Atau yang pokoknya itu intinya gitu. Karena kan dia yang pertama yang lebih dahulu gitu. Oke. Okay. Betul ya. Jawabannya bravo. Won the Democratic presidential nomination fairly easily. Nah, penjelasan sampai ke akhir juga dijelasin ya, Citi. It was perhaps this debate that brought victory to Kennedy. Okay, next, number 19. Sekarang lagi ada kelihatan. Okay. The passage says that the television debate between presidential candidates in 1960. Lama ya. Dikit lagi ya. 4 nomor lagi. Delta. Where the first presidential campaign debate to be televised. Oke, yang lain? Kayaknya iya deh, Mizu Delta. Oke, okay. Ya benar ya, Delta ya. Nah,
Nice. 20. Which of the following is not mentioned about Richard Nixon? Okay, yang tidak disebutkan tentang si Richard Nixon. Charlie? Actually, Demizu. Because kan tadi yang waktu dia si siapa sih yang tadi yang pertama yang kita bahas Kennedy ya. Kennedy kan yang pertama yang dinominasikan sebagai apa tuh tadi yang presidential apa itu tadi. Oke, jadi jawabannya Delta Rizka. Delta benar ya, yang pertama tadi si John Kennedy ya. Iya, karena kan nggak mungkin juga dia juga yang pertama kan. Betul sekali. Nih, and was nominated on the first ballot. Okay, next 21. The passage says that in the debates with Nixon, Kennedy demonstrated to the American people that he was apa ini? Okay. Charlie. Debat dengan si Nixon ya. Charlie ya coach. Antara A sama B sih Mizu. Karena kan di sini ada the older and more experienced. Oke. Richard Nixon. Oke, benar. Jadi jawabannya lebih tepatnya adalah Alpha ya. Antara A sama B sih Rizka. Alpha. Di sini ada menjelaskan, tadi saya baca ini. Ya, di line ke 10. And reverse the public perception of him as too inexperienced and immature. Kebalikan reverse ya. Dia membalikkan keadaan dari persepsi orang yang berpikir bahwa dia terlalu tidak berpengalaman dan terlalu kurang dewasa. Tua. Berarti terbukti dia cukup dewasa atau cukup tua gitu loh ya. Makanya dia lebih ke alpha. Oke, Mizu. Tadi yeah, waktu di line ke 10 kan ada bacaannya itu the older and more experienced. Berarti yeah, si Richard yang lebih tua dan lebih berpengalaman kan si Richard Nixon. Oh, I see. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Okay. Yeah. Okay, 22. The pronoun him in line 17 refers to. Okay. Him. Of him ini. Siapa himnya? Kennedy. Okay, jelas Kennedy banget ya. John Kennedy. Okay. Ini baru ini terakhir yang pengen klik kontra agar dari sekarang dan tukang lihat ini di election apa ini? Kayaknya agak repot yang baca ini ya. Ini CBT kali ya Mizu yang komputer bisa jadi kayak gini dia tipikal soalnya. Oh, kamu sudah pernah ambil CBT ya? Enggak, kalau dari buku Longman kan ada beda tuh antara CBT sama paper test. Ya. Betul sekali. Tapi kalau ini pertanyaan 2-3 ini agak susah gitu maksudnya. Akan agak panjang pembahasannya karena ini yang mendeskripsikan berarti kan dia nggak cuman seperti ini pilihan-pilihan begini gitu loh, dia suruh buat sendiri makanya nggak ada opsi A B C D-nya kan. Oke ya, sampai di sini sampai 22 nomor aja, sampai di sini ada yang ditanyakan?
Nothing, Mizu. So far so good, Mizu. So good ya. Rido sudah kembali? Sudah, Mizu. Kira-kira masih lama di sana. Ini HP-nya di bawah. Oh, ini di bawah kamar mandi ya? Wah, banyak kuman Owen. Kenapa? Enggak bawa HP, bawa laptop. Bawa laptop. Lebih ekstrim lagi ya, bawa laptop. Oh, laptop. Kita tinggal dong. Baik juga kamu udah bawa laptop ke toilet. Kan ini ambis. Iya, apa ya ambisnya? Masih rindu ya. Ambis, maksudnya? Ambisi. Deh. Enggak mau terlewat sedikit pun. Yang enggak ambil, aku tinggalin di kamar lah. Ya enggak lah, laptopnya dibawa dan sekarang masih di dalam toilet bilang. Ya makanya suaranya bergema. Ini rada ini main chat-chat aja mulu enggak mau bersuara. Halo coach. Suaranya mana? Halo. Ya akhirnya keluar suaranya. Lagi pilek jadi aku chat dulu enggak ngomong. Oh, cepat sembuh rada. Terima kasih. Ya, kalau suaranya beda. Kalau enggak ngomong kan enggak ketahuan makanya. Kasih tahu. Biar kita sama-sama dukung biar cepat sembuh ya. Terima kasih, coach. Sama. Cepat sembuh, siapa kira? Ya, Andriani kali Indonesia ini juga. Ini sama suaranya. Halo coach, unstabil sinyalnya coach, jadi saya ngomong hilang-hilang. Oh gitu. Kan lebih seru kan kalau rame ini ngomong kan? Ya nggak sih kak? Yes, that's true, Mizu. Kalau sepi-sepi saya diam, saya ngomong sendiri agak kok kayak sedih gitu. Oke. Okay. Ada yang tanyakan clear. Oke, selalu seperti itu ya. Tanpa saya tanya pun sudah tahu jawaban kalian akan bilang clear. Coach, kalau yang ekstrak tuh emang nggak pernah dijelasin apa gimana ya, coach? Oke, itu sebenarnya makanya kita itu yang kan baik di WhatsApp kan ya kita kirim. Kalau ada ditanyakan, bisa langsung ditanyakan, makanya dibaca. Jadi kalau misalkan ada ditanyakan, tanyakan. Nah, kita akan bahas kalau misalkan waktu kita masih cukup seperti itu. Tapi kalau waktu kita tidak cukup lagi, ya kita nggak bisa lanjutkan. Seperti itu. Makanya waktu pas pembahasan WhatsApp itu perlu kita baca. Jadi satu jam ke depannya itu, ya disitulah kita bagian kalau misalkan mau ditanyakan, ditanyakan. Itu pembahasannya seperti itu. Atau kita tambah satu jam lagi. Aduh, saya mau keluar nih. Saya mau ada pergi keluar nih. Oh, oke coach. Sebenarnya kalau saya pas free, saya ready-ready aja mau 2 jam. Sampai pagi kita ngobrol juga gak apa-apa. Yang penting wajah kalian terlihat. Ayo, teman-teman open cam. Tapi karena saya memang udah janjian ini mau keluar sama teman-teman. Jadi sampai sini dulu lah ya. Ya coach, saya cuma bercanda coach. Saya jadi tertekan. Kayak baik kan. Oke, nggak ada ya. Sudah itu aja yang ditanyakan. Tentang ekstrak. Ekstrak itu structure ya. Soalnya iya coach. Soalnya si ekstraknya kan susah-susah gitu. Jadi kayak baca sendiri tuh nggak ngerti. Nah, tapi kok nggak pernah dapet yang di kelas? Oh, karena ekstrak itu tadi ya? Nah, tambahan. Bukan ekstrak tambahan sih, itu maksudnya. Itu sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan rada diulang terus dulu, sudah pernah dibahas, enggak? Jadi, kalau misalkan kita materi yang kita kirim hari ini, misalnya, itu selesai dalam setengah jam berikutnya kita bisa sambung pembahasan di yang ekstrak yang sebelum-sebelumnya yang belum ter-explain dengan jelas atau yang belum dijelaskan secara face-to-face seperti ini maksudnya by Zoom itu akan dibahas. Tapi kalau misalkan pembahasan yang
materi yang hari ini dikirim itu nanti makan waktu sampai seperti sekarang ini kan banyak ya. Nah itu nggak terkejar, jadinya nggak dibahas untuk di sesi Zoom seperti itu. Oke, thank you coach. Sama, dibaca-baca lagi aja ya, tapi saya tetap available kok. Maksudnya saya siap untuk merespon kalau misalkan ada yang ditanyakan. Jadi dibaca-baca lagi. Kayak beberapa waktu lalu juga, bahkan selama kita libur, Rido juga masih rajin belajar ya, kan? Saya endorse kamunya. Rido juga masih rajin belajar, membaca, memperhatikan, bahkan dia bertanya-tanya ke saya ketika dia perlu jawaban seperti itu. Yang perlu jadi sama seperti itu juga buat yang lain. Kalau yang lain juga mau seperti itu nggak masalah, ketika saya free saya akan ngerespon seperti itu ya. Dibaca-baca aja dulu. Oke okay, guys, ini mana nih soalnya? Oke okay. I think that's all guys, thank you very much for joining the class. I hope you enjoy our meeting for today, and I think that's all for today, and I hope you understand all of the materials that I have given to you all guys. Thank you very much. Ini yang bagus apa ini Rada? Coba saya cek dulu. Kalungnya bagus coach. Ayo, Mizu beli di mana? Pada sudah gitu tutup-tutupin ya, tapi masih ngobrol juga. Iya, spill coach. Ini sudah dari bertahun-tahun yang lalu sebelum tahun 2010 sebenarnya saya punya ini. Sudah lama banget. Awet banget. Iya, benar. Dan punya sejarah panjang sepertinya nih. Iya. Karena sebenarnya mantan itu, bukan dari mantan. Bukan. Ini kayaknya dari Jogja deh, saya lupa deh. Kalau dari Jogja bisa tuh, apa, Mbak Rada. Kan di Jogja tuh cari-cari. Iya. Kalau nggak salah, lupa saya. Sudah dari tahun 2000 berapa ya? Udah lahir. Rada reseller kalung dia nih. Ampun. Iya, masih awet memang karena dia bukan kaleng-kaleng asik. Oke. Okay. Itu aja ya, kita makin panjang nih, saya mau keluar karena takutnya tutup toko yang saya udah datangin. Oke. Okay. I think that's all guys, thank you very much, and keep healthy for all of you, and I hope you can attend all of the classes, and I hope for tomorrow, as I said before, tomorrow we will have additional class, because on Monday we have no class before, yeah? And we will change that to tomorrow night. As the change of the scoring class maybe. Okay, karena besok nggak ada scoring, kita akan gantikan dengan pertemuan, karena hari Senin kemarin nggak ada masuk, dimulai dari Selasa kemarin kita pertemuannya, jadi kita mengulangkan, jadi untuk biar nggak tinggal materi kita akan melengkapi besok ya. Okay guys. Okay, Mizu. Okay. I hope you have a leisure time for tomorrow, so we can meet again tomorrow night. Okay, thank you very much, guys. Let's close our conversation. Positive. Thank you, coach. Thank you. Have a nice night. Have a good day. Yeah, you too.